Sekitar 5 bulan lagi sebelum pelaksanaan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022, Agustus 2022 mendatang, Kuartet Cabang Gerakan Pramuka Indragiri Hilir melaksanakan seleksi calon peserta Jamnas 2022. Kegiatan seleksi yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 dilaksanakan di Geraha Pramuka Kuartet Cabang Indragiri Hilir, Jalan Seberantas nomor 001 Tembilahan. Menurut Kak Devi dari Tembilahan Indragiri Hilir, dari 20 kuartet ranting yang ada di Kuartcap Indragiri Hilir, seleksi calon peserta Jamnas tahun ini diikuti utusan 17 kuartet ranting, sedangkan 3 kuartet lagi tidak mengirimkan utusannya untuk mengikuti seleksi calon peserta Jamnas 2022. 3 kuartet itu adalah kuartet Pelangiran, Gaung Anak Serka, dan Komuning. Sehingga peserta seleksi calon peserta Jamnas 2022 diikuti 17 pramuka penggalang putra dan 17 orang penggalang putri. Sementara itu, Kak Alias, salah seorang pelatih yang juga ketua harian Kuartet Tanah Merah, memberikan informasi bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2022, utusan masing-masing kuartet sudah mulai berdatangan langsung registrasi peserta oleh pembina pendamping dan menyerahkan semua perseratan kepada panitia. Bagi yang di luar Tembilahan, peserta seleksi menginap di kantor Kuartcap Indragiri Hilir di Geraha Pramuka. Pada malam Sabtu, peserta mengikuti tes tertulis, dan hari Sabtunya, tanggal 19 Maret 2022 dari pagi sampai sore, mulai mengikuti berbagai kegiatan tes. Dimulai dengan tes fisik di lapangan Beringin Tembilahan, dilanjutkan dengan tes PBB biasa dan PBB tongkat. Peserta seleksi juga mengikuti tes mapor, morse, tali temali, peta pita, peta perjalanan, sandi, dan kerohanian. Kak Alias berharap semoga hasil seleksi calon peserta Jambore Nasional 2022 dapat menghasilkan yang terbaik. Untuk peserta Jamnas 2022 tahun ini, kontingen Kuartcap Indragiri Hilir diikuti 8 putra dan 8 orang putri, ditambah dengan 1 pembina pendamping putra dan 1 pembina pendamping putri. Dengan demikian, kontingen cabang Indragiri Hilir dalam Jambore Nasional ke-11 yang akan berlangsung 14 sampai 21 Agustus 2022 mendatang diikuti 18 orang, terdiri dari 16 pramuka penggalang dan 2 pembina pendamping. Demikianlah sekilas kabar tentang seleksi calon peserta Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 dari Kuartcap Indragiri Hilir. Terima kasih kepada Kak Devi dan Kak Alias yang telah memberikan informasi ini. Sukses buat Kuartcap Indragiri Hilir, sukses juga buat kita semua. Sampai jumpa dan salam pramuka.